Saya ada kawan dengan sepasang suami isteri lama. Saya belajar di IPTA. Sekarang saya berdosakah isteri kawan saya beri duit setiap bulan pada saya untuk tampung kos pembelajaran saya tanpa pengetahuan suaminya? Tapi duit itu hasil kerja isterinya sendiri. Baik. Duit isteri bukan duit suami. Nak, umpamanya duit isteri itu atau ke mak atau ke adik. Apa hukumnya suami tak tahu? Ada khilaf ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib kena izin suami juga walau duit isteri. Ha, sebab kadang-kadang dia beli satu benda, suami jadi tak reda dengan dia beli tu. Jadi balak. Nah, umpamanya. Ha. Satu pendapat lagi mengatakan sunat. Isteri itu nak beri duit ke orang, khabar ke suami. Makna kalau tak khabar, tak dosa juga. Ha tak? Sebab duit itu duit isteri. Jadi lega lah. Ha, tak ada masalah. Ha? Dia ada kawan. Dia pun kawan-kawan. Kawan dia ni baik sangat. Nak tulang nak pakai piti biasa, dia beri 200. Suami ni tak tahu. Tak apa. Nah. Ha.